Hai, kita cuma bertiga hari ini ya. Black sama Bagong, mereka lagi ngecamp di Sibaya. Mereka naik gunung. Jadi kali ini kita mau spesial ini, mau ngelatih Mbah aja ya. Dengan teknik tendangan seroannya itu harus kita latih lagi dia ini. Mulai dari dribblenya, pokoknya teknik-teknik basic main bola lah. Udah berapa tahun dia kan ngikut F2C tapi gitu-gitu aja. Kita mulai yang pertama ya. Kita latihan ngelatih Mbah ini. Yang pertama kita main atau ngelatih dribble dulu ya. Teknik paling dasar bermain sepak bola. Kita latihan di tempat aja dulu. Kayak gini, Mbah. Ini ngelatih kontrol sama dribblemu ini. Pelan-pelan aja dulu. Lama-lama baru cepat. Nah, jangan pakai mata kaki. Bagian sini dia. Ya. Nah, pelan-pelan dulu sampai stabil kayak aku gini. Nah, terus jangan jauh kali jaraknya, pelan aja. Nah, itu pun bisa lepas. Nah, terus. Nah, masih terlalu kaku kakinya ya, kayak kayu. Dikit-dikit aja. Nah. Nah, jangan jauh-jauh kali gali. Ini nggak usah bengkok. Nah. Sikit aja, tik-tik. Badannya geraknya jauh kali. Nah, dikit aja. Nah. Sampai dapet feel-nya dia. Rodnya. Boring. Nah, terus. Luis, sampai. Burung. Masih kaku kali ya, kayaknya ya. Beda ini dia kayak genjot sepeda. Lututnya agak dilaku dikit-dikit gini. Dia jinjit ya, bagian ujung kakinya aja yang napak. Nah, keren nak. Oh, dia kakinya lurus, Bang. Ya itu aku bilang kayak kayu. Oke, udah. Ini yang paling basic, sekarang kita mulai latihan dribble yang gerak, yang sambil jalan ya. Ini kan di tempat ya, ini kita sambil jalan. Kita pakai kun. Nah, yang kedua dia masih pakai teknik yang pertama, cuman dia harus sambil gerak zigzag lewati kun. Terus aja. Oke, Ki. Nah, terus aja lewat. Nah, jangan sampai kena pun kayak aku tadi. Pisi. Terus. Nah. Oke, sekarang yang ketiga kita masuk dribble sambil passing. Masih yang pertama tadi. Oke, langsung lompat, langsung passing. Balik lagi. Baru. Tapi itu harus dikontrol ya. Oh. Gini lagi. Passing. Berarti balikin lagi, loncat lagi, passing lagi. Gitu-gitu terus sampai lancar. Oke. Okay. 2 3. 2 3 4. Mas, stop. Kontrol dulu. Oke, okay, balik sana. 5 kali. 2 3 4 5. Balik. Kontrol balik lagi. 2 go. Wah, oke, okay, stop. Oke. Oke. Kayak belum bubar. Kok kali. Wah. Stop di pinjak, Stop. Nah, lompat. Kontrol, balik lagi. Stop. Bingung kan? Bingung kan lu? Nyetupnya pakai tangan, guys. Stop. Nah. Nah. Kontrol. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Aduh. Aduh, mending kan? Itu dia, kalau kurang tenang dia bisa mengacaukan konsentrasi. Kita lanjut yang keempat.
Yang keempat ini passing jarak dekat tapi harus one touch dan kaki kanan kiri ganti-gantian. Kiri. Elah, terus lanjut. Jangan sampai mantul bolanya. Bang. Yo, lanjut. Next, yang keberapa nih? Kelima. Kelima. Oke, selesai. Selanjutnya yang kelima ini kita main kontrol atas ya. Kalau kalian tahu kan sering nonton F2C, ya, mbak kontrolnya kan kalau atas dia selalu kalau nggak pakai dua kaki, pakai paha, pakai tulang kering. Kontrolnya kayak gini. Kasih aku, Bang. Ada beberapa teknik kontrol. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Kalau pakai ini kemungkinan kalau nggak terlalu lancar atau belum menguasai tekniknya, bolanya bisa lari kemana-mana. Yang kita ajarkan ini pakai bagian dalam kaki aja. Oke. Okay. Kasih contoh dulu nih, kalau kasih dulu. Oke. Dia bolanya nggak dilawan, biarkan aja bola yang datengin kaki. Oke, okay, coba ya. Gini pak, dia kalau bolanya mau datang. Nah. Kaki gua agak kau tarik mundur ke belakang, oh. Jadi bolanya nggak mantul jauh. Sini. Oke. Okay. Nah, itu pakai atas, pakai dalam. Nah, lagi terus. Nah, itu dapet tuh. Nah, lagi. Itu jarak dekat. Nah, ini coba agak jarak jauh biar bolanya ada powernya dia. Oke. Okay. Bola. Mantul dari bawah ke atas. Hampir. Wuh. Hiiiish. Aduh. Kena. Wih. Dikit lagi bang. Dapet bang. Ya, wih. Wih. Wah, gak kena juga gitu. Wup, dapat ini, dapat. Wih, kurang di tempat jatuhnya ya. Tapi udah lumayan itu bang. Yang bagus tuh kontrol terakhir tadi, karena kakinya udah ngikutin bola. Yang kurang itu dia feeling bolanya atau nebak kemana arah bola jatuh. Itu dia masih agak kurang. Jadi dia harus bisa menempatkan posisi kakinya sebelum bolanya itu datang sekitar 2 meter dari dia tuh jauh. Jadi 2 meter dari dia. Jadi 2 meter sebelum bola nyampe dia tuh dia udah harus nebak kemana bolanya jatuh. Misalnya apalagi bola pantulan itu banyak dikontrol kan. Jadi dia harus nebak pantulannya tuh setinggi apa. Jadi dia udah menempatkan posisi kakinya tuh di pantulan bolanya selanjutnya. Itu dia yang kurang di feeling bolanya. Kontrolnya masih agak kurang ya. Kita langsung nonton 45 ini. Yang penting ini sekarang shooting. Nah, atau tendangan. Tengok ya, tengok teknik tendangan Mbak ya. Kita tengok ya. Tengok. Oh, coba. Buktikan. Ting. Kalian lihat tuh teknik tendangan Mbak ya. Jadi kita ajarin dia beberapa teknik tendangan. Kalau tendangan tuh ada beberapa bagian sisi kaki yang bisa dipakai buat tendang. Ada yang buat placing, buat shoot power ada. Kemudian ada yang kayak teknik pakai luar, itu namanya trivela, itu payah tuh. Kita ajarin yang basic aja dulu. Yang pertama kita ajarin dia yang placing dulu atau nendang pakai bagian dalam. Pakai sini. Itu tekniknya. Posisi kaki itu sekitar maksimalnya itu dia satu langkah ya.
satu telapak kaki. Iya. Satu telapak kaki. Di sini nih. Kemudian nendang ya. Nih nih. Kombal biasanya nendangnya dia paling bawah sini kan. Udah gitu dia nendangnya pakai ini ya. Jadi boleh naik. Dia tuh teknik nendang ya, bolanya di kakinya diayun ke depan dan posisi kakinya, jari kakinya ini dia lebih tinggi daripada tumitnya. Udah habis nendang tuh kayak gini. Oke. Nah. Oke, okay, contoh. Oke, okay, itu pakai ini tuh. Jadi posisi kakinya ngayun ke atas dia. Jadi bolanya berputar ke arah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, kalau kaki kanan, kaki kiri dia searah jarum jam. Ya. Coba Mbak. Nah, salah dia kan. Dia posisi nendangnya di sini udah pas. Tapi dia ujung-ujungnya bolanya kakinya gini. Jadi bolanya lurus. Dia harus nendangnya itu kayak gini. Taruh situ ya, Mbak. Nah, kayak gini. Habis itu agak menyamping lagi dia badannya. Pokoknya kalau kamu tadi gini. Jadi bolanya dia lurus. Ah, lumayan tuh. Itu udah agak lumayan, tapi masih agak kurang tekniknya. Masih kaku ya, Bang? Yoi. Itu kurang sudut ya, tapi kurang lebih seperti itu dia teknik nendangnya. Kalau bisa kok jangan dua langkah, kayak agak dimainkan dulu gini. Ngambil-ngambil feelingnya dulu. Jangan langsung lari ngambil langkah, oke? Okay. Okay? Ngambil langkah kecil dulu, baru pas mau nendang baru ambil posisi kuda-kuda yang cepat. Ya. Jom. Malah lari aja. Malah lari. Gini loh. Misalnya bola itu ya. Gini-gini kan dulu. Nah, kalau udah pas baru. Begitu. So, malah lari langsung anjir. Kalau tendangan pakai tenaga atau shoot power, nendangnya kita bisa pakai tempurung kaki atau kura-kura kaki nih bagian sini, atau pakai sini pun bisa juga. Biasanya kalau pakai sini berkemungkinan bolanya bakal menghasilkan tendangan kayak tendangan Ronaldo atau kena ke bol, tapi harus kena bagian tengah sini. Jadi dia kayak gini. Nah, itu kemungkinan bolanya bakal belok-belok gini dan bolanya nggak muter dengan cepat. Tapi ini kita ajarin pakai teknik yang standar aja yang biasa ya, shoot power pakai kura-kura kaki. Tutup mukanya. Aku udah motan ini. Wih. Itu shot powernya sekitar 70. Kamu bohong. Langsung aja. Kamu bohong. Kalau Mbak biasanya nendang kayak gini dia. Bawanya ini. Gak pernah nendang kayak gitu. Tangannya udah angkat gini. Sering. Soalnya boleh naik-naik aja. Ini tangan juga ngaruh loh buat nendang power, Mbah. Iya, Mbah. Tangan kiri atas, harus di depan. Tangan kiri harus depan. Tangan belakang tuh abis nendang itu kita ngayun gini. Ini pasti tambahan ini, tau lah. Abis tambahan ini. Tengok, ayo. Oke, tangannya harus di depan gini. Tambahan ini. Jangan harus depan kali. Oke, natural aja, yuk. Cepat. Nah, itu lumayan. Cuman langkahmu terlalu besar-besar, Mbak. Itu udah kayak membuang-buang power aja. Terlalu besar. Pertama kecil-kecil aja. Satu langkah mau ke bola itu baru dia. Satu atau dua langkah itu baru besar. Oh. Jangan langsung dari posisi startmu langsung ngambil langkah besar. Oke? Okay? Jom. Itu lumayan tuh. Walaupun dia masih pakai kayak tekniknya kayak pressing tadi. Wah, itu suara tendangannya denger kan? Iya, iya. Beda dia. Kalau suaranya power sama yang kayak flashing. Kalau power dia cetum gitu suaranya. Cetum. Wah. Hui. Dapat tuh powernya udah. Wah, itu dia udah dapet bisa. Dapat powernya kan. Ha, itu dia. Ah, belok pula dia lagi. Oke, udah cukup ya. Latihan hari ini teknik-teknik basic buat Mbah. Shoot powernya dia nilai paling tinggi tuh daripada latihan-latihan yang lainnya. Mungkin kalau setiap syuting kita dia latihan-latihan lagi bisa lebih lancar lagi. Oke. Okay? Jadi kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, subscribe, jangan lupa aktifkan tombol lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Peace.